untuk mendaftar dan mencarum. Dan proses pendaftaran tidak sukar kerana kita ada proses pendaftaran online dan bayaran caruman online, yang mana bayaran secara atas talian boleh dibuat di bawah sistem ataupun talian yang disebut https://pekeso.gov.my, atau mereka boleh hadir di mana-mana pejabat Pekeso di seluruh negara untuk membuat bayaran secara tunai. Dan bayaran caruman sama ada dibayar secara bulanan ataupun secara tahunan. Tetapi digalakkan untuk tidak menimbulkan kesukaran, mereka boleh membuat bayaran secara tahunan. Bayaran caruman juga tidaklah sebenarnya membebankan berbanding dengan faedah yang boleh diperolehi, di mana bayaran bulanan adalah yang paling rendah sekitar RM13.10, dan bayaran tahunan minima adalah RM157.20. Dan jika mereka ini mendapat perlindungan yang lebih baik, yang lebih luas, mereka boleh membuat caruman yang tertinggi, itu kategori 4, di mana sama ada bayaran RM49.40 sebulan ataupun RM592.80 setahun. Jadi dengan caruman yang sedemikian, mereka boleh mendapat faedah-faedah yang jauh saya rasa memberi manfaat. Jika berlaku kemalangan, mereka boleh mendapat faedah hilang payah sementara, faedah perubatan, faedah hilang payah kekal, faedah pemulihan, faedah jika berlaku kematian, faedah pengurusan jenazah, faedah orang tanggungan. Bermakna jika berlaku sesuatu kepada mereka yang menjadi breadwinner ataupun yang yang membantu keluarga mendapat apa ni pendapatan, maknanya kesinambungan pendapatan itu akan ada kepada keluarga mereka. Dan di samping itu, mereka juga akan boleh mendapat jika berlaku kemalangan, kecederaan serius, dapat rawatan di pusat rehabilitasi yang tercanggih di rantau ini, dan juga mungkin ada kalau kelayakan penuh kepada mereka yang menerima faedah jangka panjang, anak-anak mereka boleh juga mendapat faedah pendidikan di bawah skim yang sedia ada. Jadi apa yang perlu dilakukan? Mereka perlu hanya membawa kad pengenalan dan juga bukti mereka berniaga sendiri. Sama ada kalau mereka seorang penjaja, lesen perniagaan. Jika mereka seorang profesional, pendaftaran profesional. Jika mereka bekerja secara talian online, bukti bahawa mereka membuat perniagaan online. Jadi dengan maklumat-maklumat ini, mudah isi dan juga bukti mereka melaksanakan perniagaan sendiri, mereka telah boleh didaftar dan boleh dianggap sebagai pencarum Perkeso di bawah skim keselamatan sosial bekerja sendiri. Jadi saya rasa